Urang gadui ketiaknya masam. Ota lama balanjui, jo udah Jimmy Multazam. Biarlah kini dan jauh, hidri dan baman di palua, bakar ajo sampai subuh. Yes, welcome back to Ota Lama bersama saya Dewi Koto in the channel of the CG in the Jakarta. Kare, kare. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. The legend of the pensi ya. Iya. Yeah. Sebelumnya bang, abang memang orang Minang ya bang? Iya. Yeah. Ibu itu Bukit Surungan. Bukit Surungan. Bukit Surungan ya. Bukit Surungan. Padang Panjang. Padang Panjang. Padang Panjang. Kalau bapak di ini di Lubuk Basung. Lubuk Basung. Basung. Berarti ngerti Minang? Balai Selasa. Apa? Balai Selasa. Ya, inilah pasif lah. Tapi kalau menang orang bahasa Minang ngerti yo. Lah iya ngerti. Ngerti. Saja teh sarat. Eh, bahasa Minang. Jadi channel Ota Lama tuh, Bang, khusus mewawancarai ya, perjalanan karir seorang pesohor, musisi, politikus, artis, aktor segala macam yang bisa menginspirasi untuk sanak-sanak sadonyo yang pastinya berdarah Minang. Jadi Bang Jimmy Multazam banyak listnya, banyak orang ngomong, oh Bang Jimmy lah Bang Jimmy gitu. Pas di artikel kan, berarti emang orang Minang ya kan? Apa kegiatan lo Bang? Jadi kok apa ya, band saya pasti. Upster, upster masih mantap Bang ya, masih aman? Ya upster, ada Morfem. Yang mau rilis pertama sih Morfem nih. Morfem ya? Morfem, Morfem mau rilis single. Upstairs lagi mau produksi album? Lagi apa, lagi single. Bikin single juga. Album nggak tuh ya bang? Album itu misalnya kita kan sekarang tuh udah nggak efektif buat zaman sekarang soalnya. Iya. Kalau buat kita ya udah nggak efektif gitu, tinggal aja lebih enak. Media? Jadi, lagu juga orang misalnya kenal gitu. Ya kalau nggak suka ya bang udah bener nggak jalan gitu. Kita kasih lagu berikutnya. Kalau kita bikin banyak gitu kan yang paling kita penetrasi cuma dua lagu. Jadi kita single-single aja lah. Woi siap mantap. Dan berkesan di telinga upstairs gue lagu Matraman, Matraman. Jadi, itu siapa ciptaannya bang? Abang? Abang, ya, ya. Gue sendiri. Matraman, disco darurat ya? Disco darurat. Cuman abang, sebelum gak cerita lama bang, nyanyi Minang bang sekete dulu. Sekete sih bang, untuk menyenangkan hati orang sanak-sanak di kampung. Apa ya? Hujan, mimpi dan panen, mengandung hujan. Oh, lagu lamu ya, lagu lamu. Tia Ramon. Dari CBGB kan, Ramones. CBGB. Berarti suku bang apa bang? Suku ko, suku Piliang. Piliang? Iya. Jadi sana-sana, dan suku Piliang, ko mamak sana ya, gitu ya. Laksana yang lama tertukar. Jadi, Laia gimana bang Laia? Ya jadi Siko. Lu di Jakarta? Siko, kamu Melayu. Gua Melayu, pendidikan di Siko sadonya bang ya? Lagi di Padang setahun, di Adabiah. Adabiah? SD, di Adabiah. Berarti kawan-kawan di kampung ada bang? Alah lupo lah. Sebentar di kampung ya bang? Sebentar, ya cuman kelas 2. Bang, boleh aku cerita sedikit bang, bahwa perjalanan karir abang di dunia musik. Ya awalnya kan dari penata artistik ya, penata art. Enggak juga sih penata artistik. Niatnya cita-cita sih mau jadi ilustrator sebenarnya. Ilustrator. Ilustrator. Pengen menggambar lah, suka menggambar. Pengen jadi ilustrator atau paling tinggi mau jadi pelukis tuh. Gitu. Ilustrator sebagai start ya, nanti mau jadi pelukis. Yeah. Tapi ternyata tinggal di Jakarta untuk tahun itu salah gitu jadi seniman. Susah berkembang maksudnya ya masuk ke lingkungannya juga nggak cocok, masuk ke lingkungannya kurang pas, terus ya kulturnya belum masuk deh waktu itu. Iya. Akhirnya survive jadi penata artistik lah, kru lagi artistik, kru film. Oh film, kru film, kru film jadi artistik gitu. Main cuman wah nih nggak gue banget nih akhirnya. Karena emang seneng ngeband setiap minggu ngeband sama temen, akhirnya udahlah seriusin di musik aja dah, awalnya gitu aja, nekat aja. Band pertama apa bang? Nah itu kan ini kan eksperimen, jadi ya, itu dihitung dari pertama kali nyoba sampai akhirnya yang paling bener yang pertama kali ngerilis album pertama kali itu Be Quiet.
baru nih di upstairs berikutnya. Jadi quiet main drum. Oh drum. Selama perjalanan karir abang, boleh nggak abang bercerita sedikit nih titik-titik kritis dalam perjalanannya bang, dan cara abang bangkit kembali gitu bang. Kritis kayak gimana tuh? Oke. Kritis itu kan ini namanya bikin band itu kayak bikin perusahaan kan? Iya. Mulai ada manajemen itu di bawah kita, karena ada manajemen kita, apa kita yang owner of the band, ada manajemen, nah, ada kru, tim segala macam, lola itu semua, dan manajemen bertanggung jawab ke kita. Nah, itu kan butuh ini ya, butuh apa namanya, butuh pengalaman nggak setahun dua tahun untuk itu gitu. Ya yang pertama itu, nah mensinkronisasi ini terjadilah itu macam-macam dikit-dikit tuh. Apa kayak salah ngambil personil juga pernah, okay. Terus manajer juga yang tiba-tiba manajernya cabut karena merasa udah gue udah cukup nih gitu. Itu nyari lagi juga nggak cocok. Nah itu mengganggu namanya kreatif. Karena sebenarnya kita kan maunya ada manajer ada segala macam, kita tinggal berkarya jalan nih. Ya yeah. Gitu. Tapi emang gue intrik banyak. Ya kan orang ada orang culas, ada orang ini ya. Macam-macam ya. Cadia burua kalau orang bilang. Hai cadia burua. Mengarah tiba-tiba ada jingga. Orang-orang cadia burua aku. Bantua. Baik cilua. Cilua. Aco bang pulang ke bawah? Bila terakhir bang? Manggung sih di Padang, tapi saya hujan sih waktu itu. Jadi Padang Kota ya. Manggung, malamnya manggung. Tapi tadinya mau jalan dulu nih kak. Lihat ada bio dulu deh. Iya nostalgia nih. Ah nostalgia kita lihat terus. Kasih pan tadi sih. Iya. Terus mau nostalgia, terus mau ke sekolah, terus mau ke Jalan Pati lah. Kalau nggak salah tuh ya. Itu Jalan Pati. Nah, dekat Unan. Unan tuh masih di situ ya. Di kali yang ada bio kan ada kali tuh. Iya. Banda Kali. Iya, masih. Itu terus ada nah di situ deh. Dulu ada rumah di situ, terus ada Unan nah, ke depan dikit deh. Jadi terus sekolah jalan kaki ke sana tuh. Nah, kita pengen nyusurin itu, tuh pengen banget. Cuman saya. Iya, hujan sih. Aduh. Keluarga besar ET Inya Dadol. Kita ada lagi di Padang. Dadol. Apa? Dadol ada di apa? Datua di Siko, main. Udah di sini semua. Ya, nyaris jadi datua. Mana ini datua saya bang? Tidak, tidak. Pasti kalau apa namanya itu kan sejarah tuh, sejarah Gadang mana? Ada seorang Jimmy Mutazam di upstairs ya kan, jadi datua suku Piliang. Bang urus lah tuh anak kemenakan di. Sorry, tidak Piliang doh. Ah, suku Pisang doh. Pisang. Suku Pisang ya, Pisang. Tolong diedit sana. Piliang tuh. Bokap Ambo. Oh iya, wah matrilineal kan? Matrilineal, lupa ya Ambo. Oh, dia sana akhirnya Bang Jimmy Mutazam sukunya Pisang. Suku Pisang. Nah, jadi saya sana suku Pisang. Itulah mengapa saya suka banget album Velvet Underground. Velvet Underground. Karena covernya gambar pisang. Pisang. Oh, kirain Abang terinspirasi dari Andy Warhol gitu. Iya. Ya, makanya cocok gitu sama ini. Bokap nyokap di rumah gua Suminang. Setengah-setengah nih, makanya ini agak-agak ini nih, cuman kalau lagi arisan ya yuk bapak soal-awal satunya ya. Apalagi berang ya? Kalian cara marah-marah pasti kalau abis nangat cicari ya. Kalau di panjang-panjang kan Wan kan? Wan? Wanino, itu apa? Wanino, ini gue kan kira-kira bapak soal-awal lah, yo masuk nyoba itu. Kalau begitu, iya yeah. Berarti ada loh bang ikut-ikut komunitas atau arisan keluarga? Belum sih. Yang pure Minang. Tapi yang pengen ini sih Padang Kota itu kan lumayan datar ya. Ya. Sepeda tuh enak sih bawa sepeda ke sana. Wah, abang ini ya fiksi. Ah, ya itu tuh enak tuh kayak mau coba gitu. Mantap. Kurang rumah orang mana? Kurang rumah orang Jambi. Jambi. Jambi campur. Jambi Minang pasti nak. Nah, Jambi jo Solo. Solo. Oh, Jambi Solo. Ini orang gayanya apaknya ya, ikut apaknya ya Solo ya? Solo, oke okay. Berarti amaknya yang si kecil yang Jambi. Si kecil lah berapa bang? 3 bang ya?
Jien, ha? Si itu pijar yang duul itu bang, kemenangkan atau? Kemenangkan. Berarti nya enggak bersyukur itu bang? Ya. Anak abang enggak lanjut deh. Itu enggak bersyukur deh. Enggak bersyukur ya dong. Iya kan? Berarti nya anak pisang. Sabangga atau sacinto apa bang terhadap Minangkabau? Kok bareng bang? Sacinto A itu ya. Kalau lidah Hamboko, ya lidah Minang. Minang tok atau Minang totok lah ya. Ya. Udah lidah Minang. Kapai kama pun ya, kapai kama ada di luar kota bisa bopai ke Kalimantan. Ya. Kok ada lagi ada masakan tradisional kok. Ambo udah kuliner lah. Ambo cari warung Padang udah aman lah. Aduh ya. Nah, orang Padang di mana-mana aduh. Nah, aduh di mana-mana aduh. Ayo ke Kalimantan, ambil kepai ke Sampit yang jauh di mana? Tetap nasi Padang. Lah iya aduh. Ada aduh cukup. Aman ya. Kalau enggak tuh masalah yang fatal tuh. Fatal ya. Berarti Salero lebih ke Padang. Lebih ke Padang. Akhirnya olahraga barek lah di lawan kalau bisa. Tapi olahraga imbang, jadi walaupun unsur-unsur kolesterolnya tinggi, nah, kalau olahraga ya imbang. Kalau mau makan Padang yang dengan santai, olahraga yang kentas. Di sinkronnya ya, sinkron yang masuk, main tabaka. Masuk, lain tabaka. Mana masuk, mana tabaka. Iya, jadi imbang. Jadi masih awet mudo bang kita. Ada apa mendengar lagu di Abster? Hujan bang? Hujan ya? Terancam. Ada beko lah acaranya. Lanjut. Ayo. Tetap lanjut atau? Apa? Itu lanjut. Bang, enggak ada rencana bang kau mau explore Minang kau dalam bentuk musik abang atau konten di YouTube abang? Alun. Ngobril sih. Ngobril. Saluang. Oke. Lama. Bila lagu Minang bang? Sebab saluang itu musik saluang bagi Ambo ya. Iya. Itu bluesnya Minang. Saluang adalah bluesnya Minang. Bluesnya Minang. Jadi isinya nyut tangi, rindu jo kampung, iya. Jo mande, ya kan. Jo tanah kelahiran. Jo mantan-mantan. Jo mantan-mantan. Sakete mana itu mantan. Bagaimana dia, mereka banyak nyanyi itu isa tangihnya itu blues ialah luang jadi rohnya itu roh lebih ke blues gitu bang buat saluang ambo dapet bana tuh kalau pandai bang misalnya hah pandai bang misalnya enggak sari mana sari bang minum gue lah single untuk Minang bang jadi ate nama abang solo saya gitu bang yeah. Apa Den tuh waktu apa ambo waktu ketek bekato juga ambo beko juga waang dewasa yeah. Waang kan tahu bahwa laki-laki tuh bagai bakacamba apa kasih bang bakacamba dibuang di mahun iduiknya katakan di masa duit, di masa duit. Iya. Itu pesan yang selalu terpakai okay, banget. Ambo, ambo. Kita orang Ambo, orang Awa, orang Ambo, orang Ambo, orang Awa. Ya. Ini lagi belajar lagi bahasa Padang. Bahasa harus bang. Masih ya, kan? Ya, Minangkabau Pride. Okay. Okay. Awa ya. Iya. Orang Awa kok. Bima Bumi Papija di Sinan Langi Bajunjuang. Ya. Sukses lalu. Ya. Jadi bisa pandai-pandailah beradaptasi. Nah. Kama pun merantau. Ya. Jadi ibaratnya itu orang itulah orang awak. Menyatu, ya, menyatu, kan, berjuang dan jadi sukses insyaallah. Baik ke masa insyaallah. Di lataan Bima sih tumbuh. Tumbuhnya hidupnya. Saja wah kok mata lama jauh dari ini mudah-mudahan banyak magi inspirasi. Dan pun sana sadonyo subscribe channelnya Dayu Koto. Ah namanya? Ya Dayu Koto. Dayu Koto. Iko asli orang Minang. Indah orang Bali. Sakitnya Allah pun. Nama mirip Bali bang.
Gayu Foto, subscribe channelnya, oke. Okay. Oh, mantap, insya Allah. Ya. Aku senang dengar nih, kalau subscribe saya udah Jimmy, tolong di subscribe. Jangan cari saya lihat, saya cari pera ya. Nah, iklan jangan di skip. Oke bang, terima kasih banyak untuk waktu bang. Ya. Mudah-mudahan Bang Jimmy sukses selalu dan selalu dimudahkan urusannya, insya Allah, amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalua talapak tangan nan lah kasah.